Indah dan bersih.
lapangan basket depan. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini juga bidang yang ada di depan Bapak Ibu ini juga hasil prakarya dari anak-anak, walaupun mereka melakukan pembelajaran daring di rumah, tapi sebagainya guru prakarya juga dibimbing, dan kami sudah melaksanakan pembelajaran daring walaupun hanya 25% siswa yang datang ke sekolah kami secara bergantian. Tadi 9:30 kita pulangkan. Memang pembelajarannya dari 7:30 sampai 9:30. Menurut pesan menteri, di sekolah paling lama 2 jam. Itu Bapak Ibu, monggo kami persilakan. Selamat menilai sekolah kami. Apapun hasilnya kami terima dengan senang hati. Yang penting kami sudah berusaha, karena sehat bagi kami itu merupakan kebutuhan. Seperti yang sudah disampaikan pada saat presentasi pertama, sehat itu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian menularkan kepada lingkungan sekolah, kemudian sehat itu adalah kebutuhan. Jadi itu hasilnya kita pasrahkan kepada tim juri semua. Yang penting kita sudah bisa. Demikian kata-kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak itu. Terima kasih sekali lagi.
sehingga kita bisa bergabung. Alhamdulillah SMP 1 Banyu Bogor ada 4 sekolah yang kita coba usulkan di wilayah ini untuk kemudian terus maju di 5 besar SMP Banyu Bogor. Bapak Ibu sekalian yang menghormati, saya sekolahku bersih indah dan makanya berdiri. Saya kadang ketika insyaallah beberapa waktu hari yang lalu saya kan minggu bersih menu bergizi sampahku buang selalu pada tempatnya. Selalu pada tempatnya.
Sekolah